menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau ini raja orang Yahudi." Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudi aku, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang babimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini babi?" Mereka pun berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyembur. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri
dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya dan sambil maju ke depan.